Hai, hari ini Nurul dengan anak dengan satu family pergi DIY. Setelah sekian lama juga budak ni tak keluar dalam sebulan lebih, hampir 2 bulan tak pergi keluar jalan kat luar. So, this time macam buat kat diorang juga. So, lihat ni apa yang kita beli dekat DIY dan juga kedai 2000. Okay. Barang yang kita beli dekat DIY, baru sabut. Beli berusresi. Ini sarung tangan. Pash. Ini pash. Okay. Ini semua untuk projek mencuci. Bleaching. Slime. Nanti Raudhah nak buat slime. Okay, Raihah beli apa? Slime. Nanti aku nak buat slime. Okay, ni. Mainan masak-masak nak isap aku ni. Ni tak ada apa. Ni just plastik sampah. Ni tas warna untuk beli. Dan ada beli frame untuk sijil sebenarnya, tapi sebenarnya ada projek nak buat macam dekorasi sedikit. Okay. Ini yang ni ya, sabun ni stay removal. Kalau dekat bilik air kotor-kotor memang cepat bersih, kita just letak dekat bilik air tu tunggu sekejap dan baru kita bah, cepat tanggal bersih. Ini pipe besar. Actually, projek untuk basuh kereta. Pipe. Ini untuk getah. Untuk matching dengan yang ini. Okay. Itu sahaja barang-barang yang Bucing hari ini. Okay. Bye.